cuma pura-pura mati tuh, padahal sih masih hidup tuh, tuh kumisnya tuh masih hidup itu, pura-pura mati ikan lele, ikan itu ya kaburan kena banjir atau gimana ya, ada ikan lele bos, coba kita tangkap bos ya, hidup atau mati, ah hidup bos. Lo jumpa Maningke bos, karo pacar Juber. Biasa bos, rencana malam ini kita mau berburu keong di sawah. Nah ini kita bawa ember bosku, kata orang Losarinya timbal lah. Nah ini buat naro keong nanti kalau dapat, mudah-mudahan sih pada malam hari ini berburu keong masnya bisa memperhasil bosku. Buyut melu menggawe luru keong aja diganggu, ini banget waras balik waras buyut. Nah itu bos, ada keong mas, keong biasa atau keong mas ya, nah, itu keongnya tuh. Itu kalau malam hari pada keluar bos, kalau malam hari tuh beda, kalau siang hari, kalau siang hari agak susah nyari keong kayak gini, pada ngumpet. Itu kalau malam hari pada keluar bos. Udah bawa bos, ini proteinnya sangat lumayan tinggi bos. Nah itu keongnya, buyut melu luru keong aja diganggu yut. Itu yuyu, ada yuyu bos, yuyu ini kalau orang yang suka yuyu enak katanya, kepiting sawah itu namanya yuyu. Kalau di sini gak dibawa. Nah, itu ada keong lagi bos, ada keong lagi. Itu keongnya tuh ada keluar tuh. Halo. Tuh, yang. Nah, itu udah. Ada lagi, bos. Tuh. Ayo, bos, mudah. Mudah kalau mencari keong saat malam tuh. Mudah, bos. Itu ada lagi. Buyut. Nah itu ada keong yang lagi kawin. Ada keong lagi kawin bos. Tuh keongnya tuh lagi kawin. Lagi kawin bos keongnya. Ini keong kayak gini tuh hama petani padi ini. Ini biasanya makan itu batang padi, dimakan sama keong ini. Nah, itu ada lagi, bos. Dapat banyak. Yud, melulur keong. Gak ada belut ya, bos. Kalau ada belut kita bawa bos, cuman nggak ada belut.
Ini yang kayak gini di sate enak bos. Itu ada hiu lagi, banyak hiu kayak gitu. Kalau orang Vietnam hiu kayak gitu di itu bawa bos dimakan. Di sini enggak. Hiunya besar besar. Besar besar bos. Ini zaman dulu bosku, keong kayak gini dibikin sate bumbu sulundreng itu dijual di warung-warung, tapi sekarang nggak ada yang jual kayak gitu. Telur itu telur keongnya bos. Nah itu bos ada ikan lele itu, ada ikan lele bos, cuma pura-pura mati itu, padahal sih masih hidup tuh, tuh kumisnya tuh masih hidup itu, pura-pura mati ikan lele, ikan itu ya kaburan kena banjir atau gimana ya. Ada kan lele bos, coba kita tangkap bos ya, hidup atau mati. Wah hidup bos, ternyata hidup bosku. Tadi kita lihat ada ikan lele, ikan lelenya kecil lah, nggak terlalu besar, cuman waktu kita lihat dia pura-pura mati bos, ikan lelenya pura-pura mati. Setelah saya mau sentuh dia kabur, cuman saya nggak tangkap karena masih kecil, biarkan saja biar ikan lelenya besar. Mana ya ikan lelenya? Yuk, yuk.
Oke bos, kita sudah muter-muter tadi mencari keong. Nah ini hasilnya bos, sudah lumayan banyak. Ini ya berat, ini satu ember lah. Yang dicari, yang dibawa itu yang besar-besar bos, yang kecil enggak saya bawa. Itu tadi waktu saya mencari keong, ada ikan lele yang pura-pura mati bosku. Setelah saya mau pegang, ikan lelenya kabur. Enggak saya tangkap karena masih kecil. Oke bosku, kalau video ini kurang apik, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa bosku, like, subscribe, juga share, agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu. Jangan lupa bosku, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, kita mau pulang bosku. Sebelum pulang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye bosku, kita mau pulang.